Cipta di ajang Piala Dunia 2022 Qatar, untuk pertama kalinya akan ada wasit wanita yang memimpin pertandingan di Piala Dunia. Nah, kira-kira siapa saja yang terpilih? Berikut informasinya untuk Anda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, FIFA akan menugaskan wasit wanita di ajang Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 Qatar, FIFA menugaskan 3 wasit wanita dan 3 hakim garis wanita berpengalaman untuk memimpin beberapa laga di ajang bergengsi 4 tahunan itu. Mereka termasuk dalam 129 nama terpilih untuk bertugas di Qatar nanti. Salah satu wasit wanita yang terpilih adalah Stephanie Frappart yang berasal dari Prancis. Dia pernah memimpin laga kualifikasi Piala Dunia, Liga Champions, dan final Piala Dunia Wanita 2019 lalu. Selain itu ada nama wasit wanita asal Rwanda Salima Mukasanga dan Yoshimi Ayamsita dari Jepang. Sementara hakim garis wanita yang terpilih adalah Neuza Beck dari Brazil, Karen Diaz Media asal Meksiko, dan Catherine Naismith dari Amerika Serikat.